Manfaat biji coklat untuk kesehatan ternyata sangat beragam. Tentu, manfaat ini bisa didapatkan apabila biji coklat tidak diolah dengan menambahkan banyak gula dan bahan lain yang tidak sehat. Biasanya, olahan biji coklat alami seperti cocoa nibs dan biji coklat bubuk merupakan pilihan yang lebih sehat. Selama ini, coklat memiliki reputasi sebagai makanan tidak sehat yang sebaiknya dihindari. Namun sebenarnya, hal itu hanya berlaku untuk coklat yang mengandung banyak gula dan bahan tambahan lain yang tinggi kalori. Dalam bentuk alaminya, biji coklat sebenarnya merupakan asupan sehat yang bisa memberikan berbagai keuntungan untuk tubuh. Manfaat biji coklat bagi tubuh sangatlah beragam, mulai dari membantu mengontrol kadar gula darah hingga mencegah penyakit jantung. Selain itu, makanan ini juga mengandung berbagai nutrisi mulai dari serat hingga mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Lebih jauh, berikut penjelasannya untuk Anda. Manfaat biji coklat untuk kesehatan tubuh. Biji coklat bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan. Pengolahan itulah yang kemudian menentukan, coklat tersebut menjadi makanan yang sehat atau justru membuat lemak dan gula di tubuh semakin menumpuk. Salah satu hasil pengolahan paling alami dari biji coklat adalah cacao nibs yang dikemas dalam bentuk potongan-potongan kecil, tanpa tambahan gula maupun bahan lainnya. Selain itu, biji coklat juga bisa diolah menjadi bubuk coklat. Bubuk coklat dinilai sehat karena dalam proses pengolahannya, lemak yang ada di dalam makanan ini disingkirkan. Berikut ini manfaat biji coklat yang bisa Anda dapatkan dari dua jenis pengolahan sehat tersebut. 1. Kaya antioksidan. Antioksidan berperan dalam melindungi tubuh dari paparan radikal bebas berlebih. Radikal bebas bisa memicu terjadinya berbagai penyakit di tubuh, karena menyebabkan kerusakan hingga ke dalam sel. Antioksidan juga dapat meredakan peradangan kronis dan berlebih di tubuh. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan yang ada di dalam biji coklat juga dinilai dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan, pada penelitian yang dilakukan menggunakan hewan uji, biji coklat terbukti dapat melindungi tubuh dari efek membahayakan yang muncul akibat alergi makanan. 3. Mengontrol kadar gula darah. Biji coklat dipercaya bisa mengontrol kadar gula darah karena makanan ini dianggap dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Insulin adalah hormon yang membantu sel menyerap gula di dalam darah. Sehingga, semakin sensitif insulin, maka proses penyerapan juga semakin baik, sehingga tidak terjadi penumpukan gula di dalam darah. 4. Baik untuk kesehatan jantung. Kandungan polifenol, salah satu jenis antioksidan yang ada di dalam biji coklat, dianggap baik untuk kesehatan jantung. Pada beberapa penelitian yang sudah dilakukan langsung pada manusia, biji coklat terbukti bisa mengurangi sejumlah faktor risiko penyakit jantung, seperti kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. 5. Menurunkan tekanan darah. Penelitian menyebutkan bahwa biji coklat kaya akan kandungan flavanol yang bisa menurunkan tekanan darah. Komponen ini menurunkan tekanan darah dengan cara memperbaiki fungsi pembuluh darah. 6. Mencegah kanker. Lagi-lagi kandungan antioksidan biji coklat memberikan manfaatnya yang luar biasa untuk tubuh. Kali ini, yang berperan adalah antioksidan jenis epikatekin dan katekin yang dinilai bisa mencegah penyebaran sel kanker dan memicu kematian sel kanker. 7. Menghilangkan lelah. Kandungan magnesium yang cukup tinggi pada biji coklat membuatnya mampu mengurangi rasa lelah di tubuh. Sebab, rasa lelah berlebihan termasuk lelah yang timbul setelah bangun tidur, bisa saja disebabkan oleh kurangnya kadar magnesium di tubuh. 8. Baik untuk kesehatan otak. Flavanol juga berperan dalam produksi neuron atau sel saraf di otak, dan dapat meningkatkan fungsi otak. Selain itu, komponen ini juga dapat melancarkan peredaran darah di otak dan baik untuk jaringan yang ada di otak. 9. Meredakan gejala depresi. Efek baik biji coklat pada otak juga berpengaruh pada kinerja dalam meningkatkan suasana hati dan meredakan gejala depresi. Makanan ini dinilai dapat memberikan efek menenangkan dan mengurangi kadar stres di tubuh. Meski begitu, masih dibutuhkan lebih banyak penelitian untuk benar-benar memastikannya. 10. Menurunkan berat badan. Biji coklat yang tidak mengandung banyak gula dan bahan-bahan tambahan lainnya justru dapat membantu menurunkan berat badan. Makanan ini dinilai dapat membantu mengatur penggunaan energi di tubuh, mengurangi nafsu makan, dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Namun, masih dibutuhkan lebih banyak penelitian untuk memastikannya. 11. Menyehatkan gigi. Kandungan teobromine dalam biji coklat dinilai efektif untuk mencegah gigi berlubang karena komponen ini memiliki sifat antibakteri. Karena itu, komponen ini bisa mencegah adanya penumpukan plak yang merupakan cikal bakal gigi berlubang.
Selain itu, teobromine juga akan membuat lapisan terluar gigi yang disebut enamel menjadi lebih kokoh, sekaligus mengurangi risiko terjadinya gigi berlubang. 12. Mencegah penuaan dini. Antioksidan yang ada di dalam biji coklat juga bisa mencegah penuaan dini. Seperti yang telah disebutkan di atas, antioksidan akan mencegah rusaknya sel di tubuh, termasuk sel-sel di kulit, sehingga kulit menjadi lebih sehat dan terlihat lebih muda. 13. Baik untuk kesehatan pencernaan. Manfaat biji coklat yang terakhir adalah untuk menjaga kesehatan pencernaan. Manfaat ini didapatkan dari kandungan magnesium dan serat di dalamnya. Mengonsumsi biji coklat secara teratur, dipercaya dapat mencegah sembelit dan membuat saluran pencernaan jadi lebih sehat. Risiko mengonsumsi biji coklat. Selama masih dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, biji coklat dinilai tidak membahayakan kesehatan. Namun jika berlebihan, makanan ini bisa menimbulkan efek yang mirip dengan kelebihan kafein, yaitu menjadi sulit tidur, muncul gangguan kecemasan, dan perasaan menjadi tidak tenang. Efek samping ini lebih rentan terjadi pada ibu hamil dan anak-anak. Biji coklat juga dikhawatirkan bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah janin apabila dikonsumsi oleh ibu hamil pada trimester akhir kehamilan. Sehingga, pastikan Anda sudah berdiskusi dengan dokter kandungan sebelumnya. Sama seperti makanan lainnya, biji coklat juga mungkin menimbulkan energi bagi beberapa orang. Apabila makanan ini membuat Anda sesak napas, gatal-gatal, atau bahkan bengkak, segera datang ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan alergi yang tepat.